bahasa Boyek dong. Pemirsa, di depan masyarakat tradisional Indonesia tidak bisa dilepaskan dari tradisi seperti masyarakat Lombok yang memiliki tradisi bau nyale. Bau nyale lah, ya. Bau putri Mandalika yang terus berlebihan. Bisa hilang tradisi bau nyale dalam pustaka Indonesia. Dengan masyarakat.
masyarakat. Betapa antusiasnya masyarakat dalam menyambut ritual bau nyale ini. Terlihat warga pun berbondong-bondong ikut serta dalam arak-arakan yang akan menempuh perjalanan sepanjang 1 km. Jalan raya di wilayah selatan Lombok Tengah seketika berubah menjadi lautan manusia. Muda-mudi tampak mendominasi prosesi arak-arakan Putri Mandalika. Senyum bangga tak sedikit pun muda dari paras generasi muda ini. Tradisi suku Sasak ini akan berlangsung semalam suntuk di Pantai Segar. Maka saya pun tak ingin melewatkan kesempatan langka ini karena pelaksanaan tradisi bau nyale ini tidak memiliki penanggalan tetap tiap tahunnya. Mami, bisa dijelaskan apakah ada penanda-penanda khusus dalam menentukan ritual bau nyale ini? Ya, jadi untuk menentukan ritual tanggal 20 bulan 10 tanggalan Sasak itu oleh masyarakat Sasak itu dengan menggunakan ritual papan uritin dengan melibatkan mangku-mangku dan empat penjuru angin. Kerumunan semakin ramai manakala fajar mulai menyingsing dari ufuk timur. Saya pun tak mau ketinggalan momen berharga ini. Walau sempat takjub melihat antusias masyarakat yang tak kunjung pudar, meski sudah semalaman terjaga dari tidur. Lalu seberapa dekatnya sih ritual bau nyale ini dengan masyarakat Lombok? Masyarakat Lombok percaya sama legenda bau nyale ini. Makanya selalu rajin mengikuti rutin lah ya? Iya, saya tiap tahun ikuti dari siang sampai paginya lagi. Sampai nangkepin nyale-nyale ini? Terjawab sudah. Betapa keberadaan legenda begitu melekat di sanubari masyarakat Lombok. Matahari mulai meninggi, kami pun bergeser ke tempat yang teduh. Masyarakat meyakini sinar matahari mampu mengubah wujud nyale yang masih berkeliaran di pantai menjadi air. Sehingga seluruh pengunjung bergegas menangkap nyale sebelum cahaya matahari mengenai pantai. Ya, jadi ada suatu kepercayaan di kalangan masyarakat yang terdengar unik bahwa jika kita mendapatkan cacing atau nyale yang rasanya manis, menandakan cacing tersebut adalah bagian dari jelmaan Putri Mandalika. Lalu bagaimana dengan rasa cacing ini ya?